guys, hari ni saya order mi kolok dan laksa Sarawak daripada Dapur Puro. So saya sekarang menanti Cik Redul untuk menghantar pesanan saya. Manalah Redul ni? Mr. Redul, Redul. Ini your mi ke? Ya, yes, saya. Oh, kita risih hebat ni. Kita jumpa nanti ya. Okey. Makanan istimewa masakan Sarawak all the way dari Puchong eh. Yeah. Untuk kita risih hebat kita. Alhamdulillah bang. Thank you support bang. Thank you. Diva AA. Okay, rasa Sarawak dengan mi kolok untuk awak yang terhebat. Gece. Yeah. Alright. Mi kolok lagi ni. Ya, ada mi kolok. Mi kolok eh. Mi kolok. Mi kolok. Alright. Ini ada apa lagi? Laksa. Macam sampai ceras, jadi laksa ceras. Mesti laksa Sarawak. Itu dia. Laksa Sarawak. Terbaik bosku. Dalam program beli dan membantu kawan-kawan berniaga sekarang. Terkesan sangat tau, sama lama sangat PKP jadi macam ni. Gitu. Thank you Bang Indy. Thank you support tau. Thank you so much. Ha, ini dia. Ni beli tau, beli tau. Bukan free tau, beli tengok. Ha. Thank you. Nak tunggu dia cakap keep the change je ataupun aku kejap. Bang, keep the change je lah. Betul ke bang? Tol. Terima kasih Bang Indy. Semoga murah rezeki. Amin Allah. Bila amin. Anak nombor baru bila lagi? Hah? Anak baru? PKP ni buat lah. Okay, bang. Thank you bang. Okay. Thank you so much. Okay. Yeah. Yeah guys. Okay, ini kita dah sediakan. Kita ada mi kolok. Mi kolok. Ini mi kolok daging. Nampak kan? Kolok daging, daging dia nampak sangat fresh. Dan ini pula laksa Sarawak. Okey. Oh, hari ini saya pakai cermin mata pasal tadi kan Cik Redul dengan ala gaya-gaya diva dia. Okey. Kita try. Ni dia punya sambal kicap untuk mi kolok. Ada sos dia. Dan ini pula sup untuk mi kolok. Okay, dia ada macam-macam cara kita nak makan mi kolok ni. Ada orang suka letak mi terus masuk ke dalam sup. Ada juga yang suka makan macam ni. Dia letak sikit-sikit, lepas tu dia makan. Kita try dia punya sup. Sedap terasa herba dia. Okay, kita try makan. Kolok. Letak sup sikit. Dia punya rasa macam saya dekat Kuching Sarawak tu. Teringat dengan mak saya. Tu kita letak dia punya kicap-kicap ni. Pedas tau, so letak sikit-sikit je. Sedap. Sangat sedap. Cuba.
Baik, Dapur Puro. Ini adalah dua-dua ni daripada Dapur Puro, Puchong. Okey, kita try laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Okey, laksa ni. Sebelum tu kita letak, kita perah limau dia. Rasakan sup dia. Terasa kuah santan dia. Sangat sedap. Ini dia juga sambal dia. Kita gaulkan dalam ni. Dia ada telur, telur yang digoreng. Dan dia ada udang. Tak ada udang yang besar sini. Lepas tu ada cebisan ayam. Ayam yang direbus. Kita try makan. Kuah dia sangat pekat. Boleh rasa dia punya aroma-aroma tu. Sedap. Makan dulu. Macam mana kita nak order ni? Kita boleh search dekat Instagram Dapur Puro, Dapur Puro, ataupun dekat Facebook dia sama juga Dapur Puro, ataupun boleh direct je PM Encik Rezul aka Diba Plus. Dia lebih sikit. Nombor dia ada ke bawah ni. Boleh WhatsApp terus, boleh call pun boleh. Okey. Samalah kita support perniagaan rakan-rakan kita. Kita membeli, support, kita membeli, kita makan. Kalau tak beli pun kita share video ni supaya perniagaan diorang boleh terus maju ke depan. Terbaik, Dapur Puro. Saya peminat awak tau. Tengok. Peminat awak tau. Peminat awak tengok ni. Peminat tau. Peminat dalam kereta. Sentiasa bersama. Terima kasih.